بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد احبتي في الله اعزني الله واياكم امين في داخل tubuh kita terdapat organ ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam idza saluha saluhal jasad kalaulah organ yang ini baik maka seluruh jasadnya pun akan baik dan sebaliknya wa idza fasadat fasadal jasad Akan tetapi, organ atau gumpalan daging ini, apabila ia rusak, maka seluruh tubuhnya pun akan rusak. Apa organ ini? Apa gumpalan daging ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah hati. Pembeda antara kita dengan binatang. Binatang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk melakukan hal-hal yang dia rasakan, atau Allah berikan untuk dirinya. Tanpa ada satu hal yang ia pikirkan terlebih dahulu, maka kadangkala -kadang kalau kita lihat hewan, dia diberi hati oleh Allah, tapi tidak diberi rasa. Dia diberikan otak oleh Allah tapi tidak diberikan akal dia diberikan otak tidak dipakai atau bahkan Allah tidak menitipkan akal kepada hewan tersebut tapi manusia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati yang dari hati tersebut muncullah rasa malu muncullah rasa sayang muncullah rasa kasih dan rasa cinta hati inilah satu organ yang perlu banyak kita benahi jangan sampai kita salah menumbuhkan hati kita ini menjadi sebuah organ yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam banyak kemaksiatan dalam satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman amanu wa tatma'innu bizikrillah dan orang-orang yang beriman sedang hati mereka itu merasa tentram dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala bizikrillah tatma'innul qulub sungguh dengan berzikir hati itu akan menjadi tenang tidak cukup seseorang itu tidak cukup, seseorang itu mengklaim dirinya beriman kepada Allah dengan dia melakukan banyak ibadah dan percaya bahwasanya zat yang memberikan rizki dan menciptakannya adalah Allah saja, tapi justru wadah dari keimanan, yaitu hati, perlu kita luruskan, perlu kita benahi, perlu kita bersihkan, perlu kita hindarkan. Dari hal-hal yang bisa merusak hati, itu baik berupa prasangka yang buruk ataupun pikiran dan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Seseorang membenci seorang yang lain karena mulai dari perasaannya yang buruk atau hatinya yang kurang baik. Ada juga orang yang mulai hasad atau mulai iri terhadap orang lain, terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain, munculnya itu dari hati. Maka hati ini perlu kita benahi. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya melakukan itu semua dengan fisiknya saja, tapi wadah keimanan pun harus dibersihkan. Maka dalam ayat yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita agar hati kita ini tetap terjaga dan hidup maka tentulah harus bisa melakukan amaliah untuk hati kita salah satunya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya hati itu seperti jasad raga kita ini perlu ketenangan ada satu hal yang kita rasakan sekarang Misalnya, kalau kita mau tidur, sudah mengantuk, tiba-tiba badan kita ini dipukul-pukul oleh orang lain yang mengakibatkan kita ini tidak bisa tidur. Berarti, fisik kita perlu ketenangan untuk tidur, tapi banyak di antara kita yang hatinya tidak tenang, meskipun fisiknya tidak ada yang mengganggu, meskipun fisiknya tidak ada yang mencederai, tapi lihat saat hatinya tidak tenang dia pun tidak bisa tidur. Orang yang sudah cukup hartanya, orang yang sudah merasa cukup dengan ilmunya, tapi kalau hatinya tidak tenang dia tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Maka dari itu hebatnya filahazaniyalallahu iyyakum, sesuai dengan anjuran Allah dalam ayat ini kita punya hati harus dirawat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hati ini harus kita jaga dengan baik. Salah satunya cara memupuknya adalah dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sepakat bahwasanya afdalul zikri qiraatul Qur'an. Dan sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Qur'an. Seharusnya kalian adalah orang-orang yang paling tenang hatinya. Orang-orang yang paling tenteram jiwanya. Kenapa? Karena kita setiap hari membaca Al-Quran. Tapi, kalau misalnya kita setiap hari membaca Al-Quran, tapi hati kita tidak tenteram, maka ada yang salah dengan diri kita. Secara otomatis, zikirnya itu bisa jadi bukan karena Allah. Membaca Al-Qurannya itu bisa jadi bukan karena Allah. Karena Al-Qur'an itu menenangkan dan dia adalah zikir kepada Allah. Jika seorang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an, tapi hatinya tidak pernah tenang sekali lagi, koreksi niatnya. Apakah sudah untuk Allah apa belum? Apakah hanya sekedar untuk mengugurkan kewajibannya apa belum? Padahal ketenangan hati adalah puncak kebahagiaan seseorang. Saat hatinya tentram Maka seluruh jiwanya pun akan tentram Jika hatinya tentram Maka fisiknya pun akan tenang Maka dari itu Santriwan dan santriwatiku sekalian Banyaklah membaca Al-Quran Dengan catatan Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Hapalkanlah Al-Quran Lillahi ta'ala Muroja'alah Al-Quran Bukan karena kita ingin dilihat, dilirik atau kita ingin tidak ingin dimarahi oleh ustadz atau musyrik musyrifah kita. Tapi tentunya yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyelamatkan hati kita yang organ ini sangat penting dan vital dalam diri kita ini. Sekali lagi, jika kita merasa tidak tentram hatinya padahal kita sudah banyak membaca Al-Qur'an, maka koreksi niatnya. Bisa jadi karena niat yang rusak bacaan Al-Qur'an pun tidak akan bisa menenangkan hati kita. Kalau misalkan zikir kita ini tidak bisa menenangkan hati kita, berarti zikirnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi hal yang membangkitkan semangat dan bisa meluruskan niat antum semua dalam membersamai Al-Quran tidak lain niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka untuk menenangkan hati kita sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada jiwa kita berbagai kegiatan, berbagai kebaikan, dan berbagai hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. punya Shad Iilahi lanta stopkawawatu salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pula waka tayang <laughs>